engkau Raja Buddha Karana. Sebagai wahana kau muda suka berkarya, kader pembangunan sebagai perekat bangsa, disiplin berani dan setia, beralat mulia. Hari ulang tahun Gerakan Pramuka ke-63 tahun 2024, basis SDN 113 Banjarsari, Bandung, 14 Agustus 2024, siap dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Seluruhnya, komando saya melalui. Penghormatan pasukan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pasukan yang paling kanan. Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara menempati mimbar upacara. Pasukan disiapkan. Suruhnya, siap! Hup! Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Para pembina upacara, hormat! Hup! Tegak! Hup! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara peringatan HUT Pramuka ke-63 tanggal 14 Agustus tahun 2024 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Siap, lanjutkan.
pengucapan Pancasila oleh pembina upacara diucap ulang oleh seluruh peserta upacara. Pancasila, Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Lima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Persiapan ulang janji. Ada bendera merah putih. Hormat! Hap! Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pengucapan ulang janji Dwi Satya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk anak-anak siaga, sebelum kalian mengucapkan janji ulang, janda akan bertanya, apakah anak-anak sudah siap untuk mengucapkan ulang janji pramuka? Baik, ikuti kata-kata Yanda. Dwi Satya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga, setiap hari berbuat kebaikan. Pengucapan ulang janji Trisatya Penggalang. Untuk adik-adik Penggalang, sudahkah kalian siap untuk mengucapkan ulang janji pramuka? Baik, ikuti kata-kata kakak. Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati dasa dharma. Pengucapan ulang janji Trisatya Pembina. Kepada yang terhormat kakak-kakak pembina di
Satuan SDN 1 Sobi Banyasari. Kakak ingin bertanya, apakah kakak-kakak sudah siap untuk mengucapkan ulang jadi pramuka? Baik, ikuti kata-kata kakak. Trisatya Pramuka. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat, menepati dasar Dharma. Ada bendera merah putih. Hormat! Hup! Amanat pembina upacara. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Hop. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati kakak-kakak pembina SDN 11 Banyasari, yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan, anak-anak siaga dan adik-adik penggalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seraya menyatakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala disertai dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, luar besar gerakan pramuka basis SDN 113 Banyasari berkesempatan untuk melakukan sebuah kegiatan yang akan mendorong bagaimana kalian sebagai anggota pramuka memiliki karakter-karakter yang akan berguna bagi kehidupan bangsa dan Indonesia. Anak sekalian, hari ini tanggal 14 Agustus 2024 bertepatan dengan hari ulang tahun Gerakan Pramuka Indonesia yang ke-63. Usianya sudah cukup panjang dan tentu saja dengan peringatan hari jadinya Gerakan Pramuka Indonesia ini menjadi sebuah tonggak untuk kita semua. Sivitas akademika, para penyelenggara pendidikan, para pelaksana pendidikan, kalian sebagai pelajar untuk bahu membahu, ya, membekali diri sedini mungkin, terus melalui tahapan-tahapan aktivitas belajar untuk mencapai sebuah tujuan yang diharapkan oleh kita semua, yaitu generasi yang unggul. Generasi yang diproyeksikan, ya, diharapkan di tahun 2045 kalian semua menjadi generasi emas. Generasi-generasi yang unggul, yang memiliki kecerdasan yang tinggi, memiliki keterampilan yang tinggi, dan berakhlak mulia. Ya. Tema yang diusung pada
hari yang bersejarah ini adalah Pramuka berjiwa Pancasila menjaga NKRI. Sekali lagi, ayo kita bacakan bersama-sama ya temanya ya, supaya kalian bisa mengetahui dan memahaminya. Tema peringatan hari ulang tahun Pramuka yang kamu tadi ini adalah, kita ucapkan bersama-sama, Pramuka berjiwa Pancasila menjaga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini tersirat ya, kakak-kakak sekalian yang saya hormati, anakku yang Bapak banggakan. Jadi kita ini sebagai bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Karya yang kita lakukan beragam. Sebagai pelajar, tugas kita adalah belajar, mempersiapkan diri untuk membangun masyarakat. Ya. Jadi, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Jadikan wahana kegiatan kepramukaan ini ajang untuk membekali diri. Ya. Tadi Bapak sudah sampaikan, Bapak berharap kalian semuanya adalah sosok-sosok yang akan tergabung dalam generasi yang unggul, generasi emas. Memiliki kecerdasan yang tinggi, pinter-pinter gitu ya. Tapi selain pinter juga, kalian terampil. Ya. Selain terampil, juga kalian memiliki akhlak mulia. Perlu kalian ketahui dan kalian pahami bahwa tujuan gerakan kepramukaan adalah agar setiap anggota pramuka, kakak di sini sebagai pembina upacara, kemudian kakak-kakak pembina, anak-anak siaga, adik-adik penggalang, ya, yang tergabung dalam anggota pramuka, diharapkan, ya, nih, agar memiliki kepribadian. Pertama, yang utama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Ingat itu yang disebutkan pertama ya, sebagai fondasi untuk membentuk karakter kakang yang lain. Tujuan yang lain adalah ya, berjiwa patriotik. Jadi harus memiliki semangat mencintai tanah air dan bangsa. Kemudian patuh terhadap hukum dan aturan yang berlaku. Kalau kalian di sekolah, kalian harus taat terhadap aturan di sekolah. Kemudian anakku sekalian, juga menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang diberlakukan di mana kalian berada. Di sekolah ada nilai-nilai luhur. Kemudian untuk Indonesia, kalian juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang memiliki kebinekaan. Ya. Dan tentu saja, sebagai pelajar yang tadi tugasnya belajar adalah kalian diharapkan memiliki kecakapan yang cukup, ya, memiliki kecepatan yang tinggi untuk berkarya. Sebagai pelajar, berkaryanya prestasi pelajar tertinggi. Sebagai pendidik, berkarya bagaimana bisa memberikan memfasilitasi, mendorong anak-anak untuk bisa belajar sesuai kebutuhan dan kemampuan serta karakteristik para peserta didik. Kemudian karya-karya lain untuk kelompok-kelompok yang lain. Ya, karya tersebut, karya yang hebat itu adalah karya yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Tadi disebutkan di sini, Pramuka berjiwa Pancasila untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia. Ya. Dengan kemampuan yang luar biasa, kalian nanti akan berkarya dan berkontribusi, memberikan sumbangsih tenaga, pikiran, dan sebagainya, ya, agar bangsa Indonesia itu dari waktu ke waktu terus memiliki peradaban yang tinggi. Ya. Menjadi sebuah bangsa yang maju ya, dan berkeadilan. Nah, itulah semangat yang ingin Bapak sampaikan kepada adik-adik sekalian.
pada seluruh peserta upacara yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Mari kita bersama-sama satu patuhkan tekad, ya. Tadi kalian sudah melakukan ikrar sebagai komitmen bahwa kalian siap untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dan berkarya tentu saja sesuai dengan kode etik pramuka. Ya, untuk anak-anak siaga, kalian tadi sudah menyebutkan janjinya, Dwi Satya. Kemudian untuk adik-adik penggalang, termasuk kakak-kakak pembina juga sudah mengikrarkan janji ulangnya, ya, dalam Dwi Dharma sebagai panduan perilaku hidup anggota pramuka yang berkeunggulan, yang memiliki kecakapan yang tinggi, dan generasi yang berguna bagi bangsa, negara, dan agamanya. Itu saja, selamat berulang tahun untuk Pramuka Indonesia yang ke-23. Dua kali tepuk pramuka. Terima kasih, selamat untuk semuanya, khususnya gerakan pramuka di basis SDN 113 Banyasari. SDN 113 Banyasari tetap junjung prestasi. Terima kasih, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Menyanyikan lagu himne Satya Das Dharma Pramuka. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan yang maha mengetahui, dengan segala kerendahan hati kami panjatkan puji syukur kepada-Mu atas anugerah dan perkenan-Mu kepada kami, sehingga kami dapat memperingati hari Pramuka di tempat yang bahagia ini. Ya Allah, ya Tuhan yang maha bijaksana, puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu karena berkat bimbingan dan petunjuk-Mu, pembangunan nasional berjalan dengan lancar dan berhasil. Ya Allah, ya Tuhan yang maha agung, berkat rahmat dan pertolongan-Mu kepada kami dalam melaksanakan segala tugas kewajiban dan pengabdian kami terhadap orang tua, agama, negara, dan bangsa, sehingga kami dapat melaksanakan amanat dan kepercayaan yang dilimpahkan di atas pundak kami dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan yang maha perkasa dan bijaksana, demi nur cahaya-Mu yang maha cemerlang, yang menjadi sumber segala penghidupan dan kehidupan, sinarilah hati kami dengan ilham dan kekuatan,
seperti yang telah Engkau sinari hati pemimpin gerakan Pramuka, pemimpin bangsa, dan para pahlawan kami selama ini. Dan perkenankanlah kami mewarisi sikap patriotiknya demi kelanjutan perjuangan mereka yang berarti perjuangan kami pula, terutama dalam melaksanakan amanat penderitaan rakyat dan dalam melaksanakan reformasi yang sesuai dengan petunjuk dan kehendak-Mu. Jadikanlah kami penerus perjuangan dan cita-cita mulia kakak-kakak kami, dan dengan kehendak-Mu juga dapatlah kami mencapai apa yang kami cita-citakan di bawah lindungan-Mu, yaitu untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih, ampunilah segala dosa kami dan dosa orang tua kami, dosa kakak-kakak kami, dosa pemimpin bangsa dan pahlawan-pahlawan kami. Berilah kami sebaik-baiknya tempat di sisi-Mu, dan berilah keluarga kami kecukupan, ketakwaan, dan iman yang teguh. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Mengetahui, jadikanlah upacara peringatan ini pembangkit semangat kami, pendorong ketulusan jiwa kami untuk meneruskan dharma bakti kami dan menjadi suri tauladan. Berilah kepada kami, orang tua kami, kakak pembina kami, kebahagiaan dan kebaikan di dunia serta kebahagiaan dan kebaikan di akhirat nanti. Serta jauhkanlah kami dari siksa neraka. Ya Allah, ya Tuhan Maha Pengasih, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau pulalah kami memohon dan berdoa. Karenanya ya Allah yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Mengetahui, kabulkanlah doa kami. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Buatkan. Siap. Buatkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada pembina upacara, hormat! Lang! Tegak! Lang! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan pasukan kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, masing-masing pemimpin pasukan mengistirahatkan pasukannya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah melaksanakan upacara. Boleh anak-anak, sebelum kalian meninggalkan lapangan.